Halo sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami Wito Channel. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat media jebakan yang aman. Yang pertama itu aman dari semut. Yang kedua itu aman dari raib atau hilang. Dan yang ketiga itu aman pada saat pemasangan. Jadi yang pertama ini aman dari semut. Ini nanti untuk mencegah semut masuk. Nanti pada saat kita pasang pada musim kemarau, kita kasih oli atau kita kasih rinso. Karena musim hujan ini nanti tidak perlu dikasih air, nanti tersisa sendiri. Jadi mari kita simak bagaimana cara membuatnya. Ini lur yang mau saya buat. Ini dari batang pohon kelapa. Jadi yang terpenting adalah jebakan ini, medianya ini jangan terlalu besar dan jangan terlalu berat. Ini saya buat panjang sekitar 45 cm. Ini tidak dibelah, jadi nanti aman dari air hujan. Mari kita pasang kawatnya. Supaya ini tidak muter-muter, ini kawatnya, ini yang dalam ini dibengkokin. Bengkokin, kita kunci dengan paku. Kuat. Kita pasang dulu tutupnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal pasang kawatnya ini. Fungsinya untuk memasang media jebakan ini. Nanti kita pasang pakai galah. Ini kawatnya. Ini kita ikat pakai kawat bintrap ini.
Jadi ini ntar kawat ini fungsinya untuk masang. Ini harus ditekuk, ditingkarkan biar nggak jatuh ke bawah. Ini kalau jatuh ntar bahaya soalnya. Ini nanti dipasang di tempat yang rawan ya. Kadang-kadang kita kalau pasang jebakan itu kan sudah susah, sudah terisi ternyata rai itu kan dimangkel gitu kan. Jadi nanti ini dipasang di pohon yang punya ranting panjang itu kan, kita gantung di ujungnya ranting. Jadi nanti kalau ini diambil lewat dipanjat pohonnya itu nggak bisa, kecuali dahannya dipotong itu baru bisa. Tapi kalau ini terisi koloni kan kalau dipotong kan jatuh, jadi hambar nanti koloninya. Ya kira-kira begitu. Nah untuk selanjutnya nanti saya mau membuat tutorial bagaimana cara memasangnya. Oleh karena itu untuk para sahabat yang belum subscribe silakan di subscribe, di like, dan di share ke teman-teman. Dan supaya tidak ketinggalan video yang selanjutnya silakan di pencet loncengnya.